Petugas Polsek kawasan Pelabuhan Gorontalo berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras jenis cap tikus dari sebuah mobil truk yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Gorontalo menuju Pagimana, Sulawesi Tengah. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan botol minuman keras ini. Berawal dari laporan masyarakat, sebuah mobil truk diduga membawa minuman keras menuju pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Saat petugas memeriksa setiap mobil yang hendak menyeberang, petugas menemukan 18 dus miras jenis cap tikus, masing-masing berisi 15 liter di sebuah mobil truk. Saudara